Ashanti dikenal memiliki pesona yang anggun dengan parasnya yang cantik. Sebagai salah satu artis berpengaruh di Indonesia, Ashanti selalu berkarya di dunia hiburan. Maka nggak heran jika ia selalu menjadi perhatian. Baru-baru ini, Ashanti membagikan potretnya saat menghadiri acara ulang tahun Yanti Arlangga. Foto perempuan berusia 37 tahun dengan kebaya modern Bali tersebut sukses bikin warganet terpana. Unggahannya tersebut jadi banjir pujian dari warganet. Ternyata, Ashanti memang senang memakai kebaya di acara-acara besar. Ini bukan kali pertamanya tampil dalam baju adat daerah. Beberapa kali, ia terlihat mengenakan busana adat dari berbagai daerah, mulai dari adat Jawa hingga Bali. Seperti apa pesonanya saat memakai baju adat? Berikut beliau net himpun potretnya dari Instagram @ashanti_sh. Ini potret Ashanti saat memakai baju adat khas Betawi saat mengikuti ajang Abang None pada tahun 2001 silam. Di ajang ini, Ashanti menjadi non-favorit mewakili Jakarta Utara. Saat berlibur di Bali, Ashanti berfoto menggunakan pakaian adat Bali. Tidak hanya baju adat, Ashanti tampil memukau dengan kain Sumba. Ashanti memang gemar mengenakan baju adat, terutama kebaya. Dalam potret ini, Ashanti terlihat anggun dan mewah dengan kebaya modern berwarna merah. Mbak pengantin, Ashanti manglingi saat mengenakan busana kebaya modern dengan capi. Rambutnya disanggul dengan kembang kantil dan aksesori yang simpel membuat Ashanti memancarkan pesona anggun. Saat menghadiri acara ulang tahun Yanti Arlangga, istri dari Anang Hermansyah ini memakai kebaya Bali modern berwarna biru dengan detail motif rok jarik yang cantik. Kali ini, Ashanti memakai kebaya dengan model dan warna yang kalem. Meski begitu, detail kebayanya yang indah memberikan kesan mewah dan anggun. Kebaya sederhana yang dipakai Ashanti ini makin cantik dengan selendang dan bros bertahta berlian. Dalam foto ini, Ashanti tampil bak putri Jawa yang anggun dengan rambut disanggul. Kali ini, Ashanti tampil dengan kebaya modern yang dipadukan dengan high slit jarik. Saat galungan, Ashanti tampil super cantik dan anggun dengan kebaya payas modern. Penampilannya ini mencuri perhatian karena mirip Putri Raja. Ashanti juga tampil santai dengan kain kasumba saat berlibur di kampung adat Ratanggaro. Ibunda dari Ars dan Arsya ini tampil manglingi saat berdandan ala pengantin adat Jawa lengkap dengan pars dan rangkaian bunga kantil. Saat berada di Sumba, Ashanti juga tampil anggun busana adat khas Nusa Tenggara Timur lengkap dengan aksesori kepala berupa bula molik